Hello, apa khabar semua kawan-kawan? Saya Harry daripada Auto to You. Hari ini saya nak buat tentang review sebab ramai orang mungkin masih tak tahu apa panggil audio processor, maksud sound management. Sound management ada banyak penting untuk kalau kita nak buat satu apa sound system. Kalau kita ada sound management atau speaker management atau audio processor, semua perkataan erti dia adalah sama lah. Kalau you ada ni kan, then bunyi kita boleh control dengan elok, dengan senang, dengan barang-barang akan macam yang diperlukan yang buat apa dah tuning akan dikurangkan. Baik, ini salah satu processor adalah daripada Procobla. Sekarang hari ini saya nak tunjukkan macam mana pemasangan daripada audio processor pergi mixer dengan sambung dengan speaker dengan power amp. Okay, so marilah kita tengok sekarang ni. Yo, inilah adalah hari ini saya nak sebut tentang audio processor. Yang ini brand daripada Procobla, and then dia punya model adalah AP48, maksud AP48 lah. Yang ini adalah 4 in 8 out. Di pasaran kita nampak ada 2 in 6 out atau 2 masuk 6 keluar lah. Ini adalah 4 in 8 out. Okey, nanti kita akan sambung 2 power amp, digital power amp ini kelas D. Yang ini jenama dia pun Procobla Turbo 1400 power amp dua-dua ini. Satu yang power amp yang pertama kita sambung dengan speaker atas, speaker atas Procobla 2 biji. Okey, dengan bawah ini power amp bawah ini adalah power amp kedua kita sambung dengan subwoofer. Salah satu pun tak apa. Dan dengan nanti kita ini pun sambung dengan monitor speaker ada di pentas saya ini, dengan nanti kita sambung dengan mixer saya tengok pemasangan macam mana link ah. Okey, first of all, kenapa kita kena ada audio processor? Audio processor dia banyak penting tau. Kalau bagi saya, saya rasa kalau kita nak main music dengan sedap ataupun nak senang kawal, inilah abang-abang semua kena ada ini. Tengok kalau tidak ada audio processor kan, kita kena beli analog EQ, crossover atau compressor. Biasa kita jarang nak nampak compressor lah, tapi kalau ada compressor memanglah dia punya bunyi kita boleh tarik turun sikit dengan sedap lah. Okey, tak akan dengar dengan tajam sangat atau akan pecah ke atau bakar ke kan. Ini kelebihan dia, banyak fungsi, semua akan masuk ke dalam sini. Dalam ini kita ada EQ, digital EQ, dengan limited, dengan delay, dengan compressor dan banyak lagi. Dan ini kita rasa biasa kita dapat ini kan, kalau kita beli di pasaran biasa kita set up, sebab bila you beli processor adalah kosongnya. Yang ini biasa kita buat yang satu perkhidmatan. Kalau abang-abang nak beli audio processor kan, kami lah daripada Auto to You, salesman ke atau technical, kita akan set bagi semua customer. Mungkin biasa kita akan set 3 pilihan lah. Kita hanya tukar daripada sini, mode 1 untuk indoor, outdoor atau background music, mungkin adalah karaoke di dalam dewan ke, di outdoor nak nyanyi dengan bunyi dengan nak sedap ke kan. Kita akan siap-siap bagi customer-customer yang sudah beli. Okey, first of all, kalau kita ada ini, apa kita kena buat? Sekarang ni kita akan sambung dengan tunjuk abang-abang semua macam mana kita boleh mainkan audio processor. Yang pentingnya adalah design dulu. Sekarang ni saya rasa saya nak pakai 4 in sini kan. Apa kegunaan untuk 4 in atau 2 in? Apa kegunaan dan kelebihan kalau kita ada 4 in? Kalau 4 in kita ada processor untuk 4 in kan, biasa kita boleh asingkan dekat mixer sini, okey, main dengan globe atau aux. Okey, main kita untuk speaker, top speaker, dengan kalau kita nak asingkan subwoofer punya dia punya bunyi atau monitor bunyi, jadilah kita boleh set nombor 1 dengan 2, A and B adalah untuk top, C, D kita nak adjust music dengan asing, C untuk sub atau D untuk monitor atau sub juga.
Jadi kita kalau kita nak asingkan, masuklah C sini, saya akan buat, kalau mixer saya ada group 1, group 2, saya masuk C, saya akan sambung kat situ. Okey, sekarang kita tunjukkan satu demi satu macam mana saya akan buat pemasangan. Okey. Inilah adalah belakang audio processor kita. Yang sekarang ni tengok nampak tak, ada input A sampai input D, dengan ini adalah in input, dengan dia pun ada 8 out, 1 sampai 8. Maksud ini adalah kita nak bagi dia tugas dia. Lepas tu sebagai lepas tu output ini sebagai macam loli, dia nak hantar P mana. Okey. Jadi sekarang ni kita nak sambung AB adalah untuk top. So jadi kita akan sambung daripada sini pergi mixer. Okey, tengok mixer sini. Saya sambung daripada top dulu. Saya masukkan di sini AB, and then ini terus pergi mixer punya output main out. Okey, main out, dan seterusnya kita nak sambung dia punya sub. Kalau kita punya sub, kita letak di C. Mesti group ya. C dekat C. Lepas tu ini saya masuk dekat group 1. Okey, group 1. Cukup dah kalau ada 2 biji boleh sambung dekat 2 lah. And then ini patut ya. Yang dekat D ini untuk monitor. D untuk monitor. Lepas tu ini sambung dekat mixer punya aux. Aux 1. Inilah cincai, kamu boleh 1, 2, 3, 4 you suka hatilah. Ataupun group boleh jadi monitor ke. Tapi biasa monitor speaker kita letak di aux 1. Okey. Lepas tu kita sudah siapkan input. Nah, sekarang ni kita nak hantar loli ke mana tempat. Okey, contoh sekarang ni saya ada 2M di sini. Maksud saya AB saya nak hantar daripada output 1, 2 pergi yang power M yang pertama. Jadi kita nak sambung, kita kena sambung. Wah, ni bawa masak pun. Daripada sini daripada sini power M pergi out 1. Maksud nanti kita adjust AB adalah nak assign output 1, 2 pergi M yang pertama untuk top speaker. Ini adalah top speaker. Sekarang ni kita nak sambung, biasa kita assign 1, 2, 3, 4 untuk top speaker, ataupun suka hatilah 6, biasa kita assign apa kata subwoofer kat belakang. Okey, sekarang kita buat dulu 5 adalah monitor speaker. Okey, sekarang ni kita nak assign nombor 5 pergi saya punya itu monitor speaker. Jadi saya tutup dekat 5, direct masuk monitor speaker punya in. Okey, siap dah. Yang akhirnya adalah subwoofer. Subwoofer kita daripada out saya masukkan nombor 7 ataupun nombor 8 pun boleh, suka hatilah. 7 out masuk subwoofer punya power amp punya in. Okey. Lepas tu nanti kita sekarang ni kita sudah pasang siap-siap dah. Sama saja kepada subwoofer yang sebelah sini. Okey. Barang-barang saya sudah sambung siap-siap dah. Maksud saya nak terang sekali. Okey, ini daripada out 1 AB. Okey, topnya ini untuk group untuk subwoofer, dengan ini untuk aux untuk monitor speaker. Dua ini untuk daripada music daripada laptop saya, dengan ini mic saya lah. Okey. Okey, marilah kita sekarang ni kita set dia punya software dengan tuning dia punya bunyi. Okey, sekarang ni kan kita kena ada satu software dia daripada dia. Lepas tu kita install, lepas tu kita akan nampak inilah. Lepas tu kita akan connect dia punya processor. Lepas tu kita akan nampak yang bentuk ini. Ini adalah apa leh? Ini adalah bagi kita boleh set. Contoh kalau kita nak sudah tahu kan, A dengan B adalah top, C ini untuk saya punya itu subwoofer, D ini untuk monitor speaker saya. Jadi ini in, lepas tu sini ada out. Out. Okey, ini nanti kita nak hantar apa itu signal kepada dia lah. Okey, sekarang ni kan tengah A dengan B, maksudlah kita boleh jadi stereo atau mono tau.
Sekarang ni keadaan dua-dua ni nyalah, AB nyalah. Maksud ini adalah keadaan mono. Kalau kita nak jadi bagi dia stereo, kita boleh off ini dengan macam jijak lah, okey. Ini on, ini off, ini off, ini on. Maksud ini adalah satu bunyi dengan stereo. Kalau stereo ni kegunaan untuk kalau kita di dalam Dewan ke apa, kalau kita nak buat kalau okey nak buat BGM kan. Ha, ini sesuai lah. Tapi kalau kita di outdoor, biarkan kita lebih baik kita letak di mono bagi dia lagi terang sikit, lagi kuat sikit. Okey, dan lepas tu 3-4 kita tak sambung apa-apa. Kalau kita ada speaker ke nombor 3 atau ke 4, kita boleh on juga. Dengan ini tadi saya nombor 5 adalah saya sambung out, saya sambung pergi monitor speaker. Jadi monitor speaker saya akan on music dia. Lepas tu ini kita tak saya tak connect apa-apa pun. Dengan ini nombor 7 out, saya tadi saya sambung dengan sub lah, hanya mono, dia tidak ada stereo, jadi saya on satu saja. Okey, seterusnya kita sekarang ni adalah nama gain. Gain ni adalah kita limited. Contoh kalau kita nak macam bagi dia lagi kuat, kita boleh adjust ini lagi tinggi. Ha, kalau kita bubur turun sikit, maksud kita boleh limit dia punya signal, jangan terlalu kuat kah. Ha, ataupun ini contoh apa kegunaan dia. Kalau kita set dekat sini kan, bila kita, kalau saya set tadi itu tengah-tengah, maksudlah saya boleh sampai sini. Music dia bunyi kuat sangat. Okay, kalau saya turunkan yang ini, tengok saya ubah ini ya, maksud saya sudah link dua-dua ini lah, maksud saya usik sini saja, dia akan ikut output satu dengan dua akan ikut lah. Okay, tak payah macam adjust dua-dua kali. Okay, kalau saya adjust di sini, tengok saya boleh naik lagi lebih. Pun tak ada apa pun, tak ada masalah, faham tak? Ini limit. Ha, kalau kita lagi naik, okay, kita boleh naik lebih. Kita sini cuba kuat. Okay, sekarang ni kita set, boleh set lah. Okay, boleh tutup. Okay, boleh tutup. Boleh tutup mute dia. Dengan ini adalah limo, adalah monitor speaker, adalah bawa saya ini pentas speaker dia. Okay, nanti kita on cuba tengok. Okay, yang seterusnya ini adalah delay yang masuk. Kalau kita ada speaker banyak dengan jauh di padangan, kita boleh set delay dia bagi dia cepat, tidak ada macam hello, nanti 2 saat atau 1 saat baru sana sampai sana hello. Kalau kita boleh ajar di sini GQ, kita biasa kita tak usik-usik apa dengan input, kita pun tak buat apa-apa. Kita ini kita boleh adjust dia punya input masuk, macam music masuk sini, bila masuk sini music, kita boleh adjust di sini. Tapi biasa kita tak buat lah, kita buat dekat out 1 sampai out 8. So out 1 tadi, nah ini saya sudah set siap-siap. Okay, ini adalah equalizer daripada top saya, top speaker saya. Kita boleh set orang banyak music naik sikit. Macam mana kita boleh set? Kita kena sambil dengar lagu, sambil kita kena set. Okay, ini bahagian sini adalah bass, bahagian sini adalah mid, bahagian sini adalah treble. Contoh kalau saya nak naikkan bass dia, kita boleh tekan naik. Okay, kalau nak lagi bagi dia bulat sikit, kita boleh di sini. Okay, boleh bagi dia. Okay, dengan nah, tengok. Kalau tengok saya main ni ya, tengok saya main ni monitor. Sekarang saya nak bagi dia lagi tebal sikit, saya akan bagi ubah pi tepi. Tengok. Mana bagi dia tajam, bagi dia tepi. Ini, faham tak? Okay, lepas tu kita set siap-siap dah. Okay, ini saya rasa terlalu banyak lah. Okay, bass dia ikut hati. Okay, dan mid biasa kita tak naik sangat, tinggi sangat. Okay, mid di sini kita turun sikit. Lepas tu treble kita bagi dia turun sebagai butterfly. Butterfly ada di sini. Okay, contoh ini kalau kita nak lagi faham dengan detail sikit kan. Ini lepas tu kita akan, atau text saya, atau WhatsApp saya akan terang semua kenapa saya akan turun di sini ya. Okay.
Seterusnya kita nak sebut tentang compressor. Compressor kegunaan dia untuk macam kalau kita nak bubuh lagu di luar kan. Kalau kita tak compress dia atau kita nak tak jaga dia, speaker dengan subwoofer kemungkinan dia akan pecah, terlalu terang lah, terlalu itu masalah banyak-banyak kan. Jadi kita kena ada compressor bila kita main lagu. Okey, kita compress dia turun. Okey, compressor dia ada banyak tau. Kalau kita biasa kita tengok ikut pengalaman saya, dia ada satu graph. Okey, kita biasa dia ada segi tiga. Kita kena adjust dia sampai macam tu ha, naik sampai sini macam ni ha. Then ini okey, kalau biasa kan default adalah 1 demi 1. Sekarang ada 2 demi 1, 2 demi 1 ada macam tu ha, dia turun sikit. Okey, cukup dah. And then ini kita boleh compress dia sampai negatif 7 dB tau. Then nanti kita nanti kita tengok sini, kalau kita compress dia akan menjadi warna dia orange, dia tak akan bagi dia macam tetap di sini. Oh, nanti dia akan pink, nanti akan bakar, betul tak? So compressor memang kelebihan dia. Okey, sekarang kita cuba lepas saya set compressor untuk top saya, nanti dia akan menjadi nyala warna, lampu warna orange. Okey, mai. Nampak tak? Ini masuk dia tak akan pink. Okey. Okey, masuk kalau top kita ada set compressor kan. Nanti kita monitor dengan subwoofer kita pun kena set. Kalau tak set pun boleh, tapi bakar sajalah. Bakar saja, lepas tu kita kena bayar membaiki ke atau nak tukar apa-apa kan. Ini mana boleh tahan. Jadi kita boleh, kalau ada compressor, semua set bagi ada compressor, dia akan menjaga kita punya sound equipment dengan sound system. Okey, ini memang baik ya. So jadi tengok, kalau saya set tadi link kan, dia akan satu output 1 dengan output 2 adalah sama. Okey, kalau tidak default adalah flat. 4 pun flat, 5 pun flat. 5 sebab monitor speaker saya tak, kalau you nak ubahlah, tak mau ubah pun tak apa. Nanti sekarang kita tengok nombor 7 adalah sub. Sub biasa kita setting, kita tak boleh on dulu. Okey, subwoofer sebelum set atau sebelum kita nak main subwoofer, kita jangan on power amp untuk subwoofer. Lepas tu kalau kita nak set subwoofer, kita kena set siap-siap dulu, lepas tu baru on. Kalau tidak, ganti treble mid masuk subwoofer, dia akan bakar. Ini dia, kita sudah set lah. Tadi saya potong treble mid, potong sampai sini saja untuk low frequency. Barulah on. Tengah sekarang tengok. Okey, tadi saya yang number ni subwoofer kan, saya letak di number C. Okay, sekarang kita nampak lah, balik kita sudah set semua set di sini kan. Apa pun ada compressor dengan semua EQ sudah set siap-siap. Okey, tadi ini adalah speaker, ini adalah main speaker untuk control speaker. Tengok sekarang speaker ada tak? Okey, speaker suara. Speaker suara, tengok dah itu monitor speaker ada tak? Saya dekat di dekat aux. Aux sudah ada. Okay, monitor sudah ada, monitor speaker sudah ada. Sekarang saya cek tengok yang lepas kita sudah buat compressor dengan itu crossover, subwoofer dia, tinggal subwoofer kita cek tengok. Sudah ada pom. Mungkin abang-abang semua tak dengar, tapi kita sudah ada nampak dengan dengar ada bunyi daripada daripada subwoofer lah. Okey, kita on semua. Inilah kegunaan
Pro Cobra AP48. Ha, kalau ada ini kan, memanglah kita boleh control semua sound management. Lepas tu kita nak macam mana bagi dia lagi cantik ke, music cantik ke apa, memang sedap lah. Okey, hari ini saya sebutkan tentang sini saja. Kalau di, ada apa-apa, bolehlah cari saya ataupun WhatsApp dengan kami, sales team, Habiji atau Harry, Akid. Okey, see you, dengan jumpa lagi. Yo.